Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Julahak. Kali ini saya akan meng-share cara install ROOM Oxygen OS. ROOM ini punyanya OnePlus. Jadi di porting untuk Redmi Note 7, khususnya codename Lavender. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, bagi yang suka dengan channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bahannya sendiri cuman satu ROOM-nya doang. Jika mau root juga bisa. Silakan flash Magis Manager yang zip-nya itu. Nah, jika sudah terunduh ROOM-nya, langsung saja kita masuk ke TWRP. Nah, sebelum masuk ke TWRP ini, saya sarankan untuk backup terlebih dahulu yang ada di internal, karena proses penginstalnya ini membutuhkan format data. Jadi alangkah baiknya untuk di backup terlebih dahulu sebelum menginstal. Oke, jika sudah masuk ke TWRP, sekarang kita pilih opsi wipe. Kita centang semua kecuali internal dan micro SD. Nah, habis itu kita install ROOM-nya langsung. Nah, jika sudah selesai, kita wipe cache Delphic dulu. Habis itu kita masuk ke opsi menu, manage partition, data, lalu kita format data, ketikkan yes. Nah, habis itu kita reboot sistem.
Oke, ini dia sudah awalan setup. Bahasanya di sini nggak ada bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan percepat supaya langsung ke home screen-nya saja. Oke, dia ini tampilan home screen-nya. Room ini nggak ada kamera bawaannya, jadi bisa diinstal kameranya lewat Keycam aja. Untuk masalah atau bug-nya bisa kalian cari sendiri. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika suka, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.